Halo Tolovers! Dunia hiburan tanah air tidak pernah kehabisan bahan pemberitaan. Kali ini, kabar bahagia datang dari Ria Yunita atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Ria Ricis. Pasalnya, doi baru aja melangsungkan prosesi lamaran dengan pria asal Aceh yang udah kita bahas di segmen Auto Sultan sebelumnya. Tapi pembahasan tentang Ria Ricis nggak berhenti sampai di situ aja, Tolovers. Sejumlah media mengabarkan kalau Ria Ricis punya kekayaan yang lebih besar dibanding sang calon suami, Teuku Ryan, dari profesinya sebagai YouTuber hingga pemain film. Seberapa besar sih kekayaan salah satu YouTuber kondang tanah air ini? Nah, dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal ngebahas koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Ria Ricis. Penasaran? Simak sampai habis ya! Perempuan kelahiran 1 Juli 1995 ini memang terkenal aktif dan riang. Di antara dua kakak perempuannya, Ricis dianggap bisa ngidupin suasana riang di tengah keluarga. Gak heran kalau doi juga bisa melakukan hal yang sama di konten-konten YouTube-nya yang atraktif dan juga lucu. Anak bungsu dari pasangan Sulianto dan Yunifah Lismawanti ini merupakan aktris sekaligus YouTuber dengan jumlah subscriber yang terbilang besar. Bahkan pernah menjadi yang pertama di Asia Tenggara pada tahun 2019. Adik kandung dari Oki Setiana Dewi ini memulai karirnya sebagai selebgram atau konten kreator pada tahun 2015. Awalnya, Ricis hanya iseng dan bermaksud menghibur orang-orang di Instagram lewat meme dan parodi yang ia buat. Tak disangka-sangka, kontennya banyak disukai dan bikin jumlah followers Instagramnya meningkat dalam waktu pesat. Pertanggal 30 September 2021 aja nih ya, jumlah followers Instagramnya sudah mencapai 27 juta. Sebuah angka yang fantastis kan? Dengan jumlah followers Instagram sebanyak itu, Ricis bisa mendapatkan penghasilan dari paid promote dan juga endorse dari berbagai brand. Mulai dari produk fashion hingga skincare berseliweran di akun Instagramnya. Dikabarkan, tarif unggahan Instagram Ricis bisa mencapai 5 juta sekali posting. Bayangin berapa keuntungan yang bisa didapetin Ricis hanya dalam sehari. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila ini merentangkan karirnya dengan merambah YouTube di tahun 2016. Ricis membuat konten-konten vlog dan video-video review mainan anak yang sedang tren waktu itu. Sejak awal kemunculannya di YouTube, Ricis terkenal dengan konten yang nunjukin squishy miliknya. Nah, dengan konten-konten menghibur seperti itu, channel YouTube miliknya juga tumbuh dengan cepat. Kini Ricis dikabarkan punya 3 channel YouTube yang punya penghasilan fantastis jika mengacu pada Social Blade. Channel pertamanya, Ricis Official, dengan jumlah subscriber sebanyak 26,7 juta, punya penghasilan antara 462 juta rupiah hingga 7 miliar rupiah per bulannya. Channel kedua, yaitu Ricis TV, punya subscriber sebanyak 4,15 juta dengan penghasilan sekitar 33 juta rupiah sampai 535 juta rupiah. Dan channel ketiganya, Rumah Ricis, punya 4 juta subscriber dengan penghasilan mencapai 38 juta rupiah hingga 620 juta rupiah per bulan. Angka itu sekaligus menempatkan doi sebagai salah satu YouTuber tajir tanah air. Tapi itu nggak bikin Ricis tinggi hati, Otolovers. Setiap keuntungan yang masuk ke manajemen Ricis disisihkan 10% untuk kepentingan penghafal Al-Quran. Keren banget ya? Selain sukses sebagai YouTuber, Ricis juga mencatatkan namanya sebagai seorang aktris. Ia bermain di sekitar 11 film, seri web, dan warawiri di sejumlah acara televisi. Dan juga menerbitkan sejumlah buku dan mendapatkan royalti atas penjualannya. Beberapa judul bukunya, Ricis, Saya Pamit, dan Maaf Untuk Papa pernah menduduki posisi top di toko buku. Sumber kekayaan Ricis nggak berhenti di situ aja. Pundi-pundi kekayaannya juga mengalir dari lahan bisnis yang ia geluti bersama sang kakak, Oki Setiana Dewi. Ricis punya restoran ayam Oke Cheese yang cabangnya sudah tersebar di beberapa kota seperti Depok, Tangerang, dan Jakarta. Keduanya juga punya 2 bisnis kuliner lain, yaitu Surabaya Patata dan Cusi Jogja. Bisnisnya juga merambah ke dunia fashion lewat usaha pakaian muslimah yang ia beri nama Ricis by Haira. Terakhir, doi juga punya bisnis yang ngejual daily moisturizer dengan nama Kiglo. Setelah sukses dengan usaha miliknya berkat popularitasnya, Ricis juga mendapat penghasilan tambahan setelah terpilih sebagai brand ambassador dari salah satu brand skincare tanah air, yaitu Benings Indonesia. Dengan banyaknya sumber penghasilan yang diperoleh, gak mengherankan sih kalau doi juga punya koleksi kendaraan pribadi yang sangat mentereng. Kira-kira ada apa aja ya?
Yang pertama, Ricis bisa berkendara keluar rumah dengan mobil kuning kesayangannya, yaitu Mini Cooper S5 Door yang ia beli di tahun 2017. Mobil ini disokong mesin 4 silinder berkapasitas 1.998 cc dengan kecepatan maksimal 232 km per jam. Harga mobil ini ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Jika bosan mengendarai mobil tadi, peraih penghargaan konten kreator favorit tahun 2021 di ajang Video Content Creator Awards masih punya dua pilihan mobil mewah, yaitu Toyota Velfire dengan kapasitas duduk 7 orang dan berkekuatan mesin 180 horsepower, di mana mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Ada juga Toyota Alphard berwarna putih seharga 900 juta rupiah. MPV premium Toyota ini punya banyak keunggulan, seperti jok belakang dan kabin yang nyaman. Saudara Velfire ini juga punya kapasitas 7 penumpang dan berkekuatan mesin 296 horsepower. Sebagai tanda cintanya kepada keluarga, Ricis juga pernah loh membelikan ayahnya sebuah mobil Jeep Rubicon Army seharga 1,8 miliar rupiah yang ia beli saat subscriber YouTube-nya mencapai 20 juta. Selain berupa kendaraan mewah, aset yang dimilikinya juga terdapat di sektor properti. Ricis memiliki rumah mewah di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalau kita tengok ke dalam, rumah ini memiliki fasilitas mewah seperti kolam renang, fasilitas karaoke, sampai tempat fitness. Ditaksir, rumah mewah itu punya nilai sebesar 6 miliar rupiah. Hal lain dari kehidupannya yang gak biasa bisa dilihat dari hobinya mengoleksi squishy. Ia bahkan menghabiskan banyak biaya untuk melengkapi koleksi squishy-nya. Jika di total, squishy koleksinya bisa mencapai angka 80 juta rupiah. Wah, banyak juga ya. Jadi pengen minta satu. Sumber kekayaan fantastis ini mendukung hobi jalan-jalan yang Ricis miliki. Dilihat dari unggahan Instagramnya, Ricis pernah mengunjungi Korea Selatan, Perancis, dan juga Turki. Terakhir, Ricis juga diketahui memiliki cincin berlian. Dikabarkan, cincin ini adalah pemberian Hotman Paris saat keduanya bertemu. Jangan salah, meskipun bentuknya kecil, harganya sangat fantastis, sekitar 9 miliar rupiah. Di tengah karirnya yang semakin meningkat, tentu saja sangat menarik menunggu aset apa lagi ya yang bakal dimiliki Ria Ricis di kemudian hari.